Assalamualaikum pemirsa. Sekarang kita berada di Jalan Sudirman. Tepatnya kita berada di depan Gedung Raja Ali Haji. Di sini tempat nongkrong keluarga. Spesialnya di sini adalah jagung bakar dan pisang bakar. Nah, kalau yang bakar-bakar, jagung dibakar, pisang dibakar, bolehlah ke sini. Kalau pemirsa mau dibakar juga bolehlah ke sini. Ya. Sekarang malam Selasa, nggak terlalu ramai, tapi pedagang tetap jualan demi rezeki untuk keluarga. Malam Minggu, malam Sabtu, Minggu malam biasanya tempat ini ramai. Pernah dulu sekali pemirsa, saya sedang makan jagung di tempat ini. Kemudian datang Satpol PP, terpaksa berhamburan kami pergi karena waktu pandemi ini tetap dilarang berjualan. Kan pedagang dilarang jualan waktu ketika pandemi kan, tapi satu-satu jualan juga. Nah, kami termasuk orang yang kepengen beli lagi. Tapi ternyata ada razia, udahlah kabur. Dianggap aja kami nggak duduk, cuman kami pesan bungkus, jadi kami di mobil aja nunggu pesanan. Satpol PP-nya udah pergi, disuruh pedagang tuh duduk lagi pak, katanya. Ya gitu. Akhirnya kami duduk lagi. Tapi itu udah setahun yang lalu, udah lewat tuh pemirsa ya. Sekarang alhamdulillah udah aman. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, masih SD semua, sering kita sekeluarga makan di sebelah sana ya. Sebelah sana itu tempat favorit kita. Sekarang anak-anak udah besar, jadi kita lebih sering pergi berdua saja. Jagung bakarnya 7.000. Satu aja. Ini jagung bakar 7.000. Ini pisang bakar pakai cobel keju. Itu berapa teh botolnya, Pak? 5.000. Oke. Ini 10.000. Pisangnya 2 ya. Dikasih keju, dikasih coklat. Ini istri biasanya lebih suka. Saya juga suka. Nah, teh botol. Teh botol mereka jual 5.000. Cocok-cocok aja sih, yang gak terlalu mahar. Kita coba yang ini dulu. Pisangnya si Nyonya, pisang bakar. Ini penuh apanya? Penuh coklatnya di sini. Rasanya enak pemirsa. Sebenarnya semua masakan asalkan dibuat dengan baik enak aja pemirsa. Dan kita bersyukur. Janganlah kita termasuk orang yang pencaci makanan. Sedikit-sedikit dikritik, sedikit-sedikit kritik. Yang keasinannya, yang kemanisannya. Orang begitu biasanya penyakitan pemirsa. Karena kalau kita bicara misalnya menggerutu di depan makanan, itu makanan itu merespon. Apalagi kalau kita menggerutu di depan air, air itu merespon. Jadi bisa-bisa makanan itu jadi penyakit bagi kita. Kalau pemirsa makan daging kambing, nggak usah takut-takut. Bismillah.
ini makhluk ciptaan Allah, termasuk binatang yang boleh disembelih sebagai hewan kurban, tidak mungkin daging kambing ini mudarat untuk orang, untuk manusia, karena daging kambing adalah makanan manusia. Bismillah makan, itu insyaallah nggak apa-apa. Tapi kalau makan daging kambing, makan sesuatu deh sakit kalau dia nengok. Masakan tersebut pakai sabalonnya, ya sakit lah kalau itu. Gitu kami saya. Kita harus baik sangka sama Allah. Allah alam ya kami saya. Allah alam sakit dan sehat itu bagian dari kehidupan. Yang penting kita menjadi orang baik. Ini namanya. Maka CTST. Nah ini pemirsa, bikin sikit-sikit. Senyumnya lebih. Saya minum lebih, pisangnya lebih, bahannya nyampe. Awak banyak mengecik tentu ya. Duluan yang nyampe ya. Enaknya di sini juga kita bisa lihat motor lewat. Motor lewat, mobil lewat. Di sini ada sate, ada minum teh, ada kopi. Pilih meminum apa aja. Kalau pemirsa suka kopi, tapi tetap dihitung yang air putih itu 8 gelas ya. Dan yang kopinya jangan dihitung. Kalau suka minum teh, yang air putihnya tetap 8 gelas, yang tehnya itu cuma tambahan. Menurut saya sih, Pak, kok lo ada orang? Tadi ala makan buku foto kini isa makan lo balik ya. Orangnya tangguh kali nak. Tak tahu pemirsa sampainya kok. Di Jalan Sudirman persis di depan MTQ lama, depannya lagi di depan anjungan Idrus Tintin. Nah marilah pemirsa lah. Nyonya kurang puas dia pesan sate. Nyonya. Nah, bako orang makan jagung bakar kok bagi pemirsa. Bagi gigi langsung ke tempe kong. Bukuah bantuan gosok gigi. Pantai kalau orang makan dari dulu nak. Aduh nak dibakarnya nanti secairnya tak kepiring tu diseluk sendok. Aduh makan bubur itu. Kalau makan dalam bakar ya pantai kalau seni. Aduh orang pinginnya pakai piring. Nah salah pakai piring itu diruntian cie-cie dan ke piring. Nah itu dimakan. Nah itu lain lo sininya. Nah. Kamu memang patah hati goan. Nak murah giginya. Nah gua gak mau patah hati goan, gak urang lo. Nah. Nah, sate lama lo cik nyonya cik bocil lo parah kok sate lepe misa 5.000 pok jangik dia kuah 5.000 baik beti 5.000 kan apa misa tapi lama kuahnya untuk kuah rajong ya. Nah ini kaldu nih. Kaldu kayak makan daging lah. Kaldu tuh. Hah?
Pak Caliak kemari pemen saya. Sampai kok lumayan gue. Ini sebenarnya gerbang masuk MTQ. Ini. Gerbang masuk MTQ ini kan luas cakuang ke dalam. Kayak lapangan pula di sini. Di sini ada tempat orang makan jagung bakar. Nah itu sepanjang jalan ke sampai ke arah bandara itu sepanjang jalan tuh ada tuh jagung bakar aja tuh bisa. Nah tuh panjang itu kita ikutin tuh jagung bakar semua. Jadi pemirsa tinggal milih mau di mana duduknya. Wow, asik pula. Hujan rintik-rintik pemirsa. Yolah pemirsa, lah malam mari pulang oleh bawa oleh-oleh untuk anak. Balik 5.000. Oleh-oleh untuk anak. Pemuka pintu biasanya dia nanya, mana oleh-oleh, mana makanan. Gitu. Jadilah 5.000 kacang goreng untuk tadi gatu-gatu. Kacang goreng, kacang abui. Terima kasih, Pak. Oke, pemirsa, kita cabut lagi.